Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina waliqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Dan adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada dalam azab neraka. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa ashiyan wa hina tuzhirun. Dan segala puji baginya baik di langit dan di bumi pada malam hari maupun pada waktu zuhur tengah hari. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil'alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa btigha'ukum min fadlih
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas samai ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.